Semoga yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Gunung Gerizim atau Gunung Berkat dalam Ulangan pasal 28. Tahukah saudara bahwa rancangan Tuhan ingin memberkati hidup kita? Tapi kalau bicara berkat, bukan hanya bicara tentang jasmani dan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh dalam kehidupan. Oh, saya mau kaya, saya mau ini. No. Kalau bicara tentang berkat, Alkitab berkata, bersatu jalan orang akan memerangi engkau. Bertujuh jalan orang mau lari membelakangi engkau. Artinya Tuhan mau satu, hidup kita berkemenangan. Dua, Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Tiga, Tuhan mau hidup kita takut akan Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan mau hidup kita senantiasa membawa damai. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Setan mau datang bawa kutuk, tetapi ketika darah Yesus tertumpah di kayu salib, dia mematahkan setiap kutuk dan belenggu. Sehingga di dalam Kristus kita dapat berkata, aku bebas dari segala kutuk. Aku merdeka dalam kuasanya. Aku menerima berkat-berkatnya. Aku tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Thank you.